Pemirsa, capaian pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura sampai dengan di bulan Mei tahun 2022 baru mencapai 35% dari total target keseluruhan. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Edi Susanto dikatakan bahwa sektor terbesar penyumbang PAD di Kabupaten Jayapura ini pasti dari sektor perpajakan dan retribusi. Untuk mengejar target PAD ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan juga pemutakhiran data wajib pajak dan diharapkan nantinya dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Dia mengakui kesadaran wajib pajak di Kabupaten Jayapura masih tergolong rendah untuk membayar pajak ke pemerintah Kabupaten Jayapura. Inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya. Bagaimana masyarakat khususnya para wajib pajak di Kabupaten Jayapura bisa merasa bertanggung jawab terhadap pajak yang harus disetor ke daerah. Persentasenya itulah yang kita coba lebih tingkatkan perbandingan antara dana transfer dengan dana PAD. Tapi kalau untuk kemandirian mungkin baru satu atau dua daerah, Jakarta dan Surabaya pun itu belum, masih jauh dari kemandirian. Sampai dengan bulan kelima itu sudah mendapatkan 35%. Diakui Edi, dalam 2 sampai dengan 3 tahun kebelakangan ini, capaian PAD di Kabupaten Jayapura merosot atau tidak mencapai target. Hal ini juga menjadi salah satu perhatiannya untuk bisa merealisasikan target pajak di tahun ini. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.